Halo teman-teman, balik lagi di Tim Channel. Kali ini kita main lagi nih ke tempatnya Bang Tesar di Bintaro. Daihatsu Bintaro. Daihatsu Bintaro, Bintaro. Astra ya, Bang ya? Iya. Apa kabar? Alhamdulillah sehat ya, Bang. Sehat terus ya, Bang ya. Teman-teman juga sehat terus. Apalagi yang lagi nyari-nyari Daihatsu nih. Mobil baru ya. Mobil baru teman-teman. Benefitnya apa, Bang? Kalau teman-teman beli mobil baru khususnya Daihatsu. Daihatsu ya. Hmm. Oke, sorry teman-teman, saya dengan Tesar. Kembali lagi dengan Tim Channel. Yep. Ini di Daihatsu Bintaro. Mm-hmm. Di sini kita kan mau bahas untuk mobil baru nih. Yep. Yang mungkin nanti bisa buat akhir tahun. Akhir tahun. Terus kita juga ada promo-promo akhir tahun pastinya. Okay. Kan. Nah untuk di sini kita mau ada yang mobil Sigra ya. Ada Sigra. Sigra, ada Xenia. Ayla. Ada Ayla. Terios. Terios yang baru juga udah ada. Andalan Daihatsu. Betul. Nah untuk promonya di sini sih, memang kita nanti ada pasti promo DP ringan, terus ada promo untuk cicilan 1 tahun dengan tanpa bunga sama sekali. Bunga 0%? Bunga 0%, terus kita juga ada tenor sampai 8 tahun ya, kalau kita mau kejar angsuran ringan banget. Gitu. Terus untuk promo lainnya kita ada free service, free service sampai 20.000 km. Terus ada Astra World juga. Ada Astra World selama 5 tahun selama ya. 5 tahun itu free, tidak ada perpanjangan biaya apapun. Oke, jadi seperti itu. Banyak pilihan-pilihan yang nanti akan teman-teman tinggal pilih gitu ya, maunya seperti apa. Berarti yang bunga 0% itu kayak cash bertahap ya, Bang ya? Iya, jadi kayak cash bertahap. Misalkan kita memang ada untuk misalkan kita mau beli cash tapi dananya masih kurang. Ya itu bisa dijadikan DP, nanti sisanya benar-benar nanti ketika kita bagi 12 aja. Tinggal dibagi 12. Dapat asuransi? Sudah ada asuransi nanti. Asuransi. Satu tahun all risk. Nah, itu dia. Kalau beli cash kan enggak dapat. Kalau beli cash belum. Belum. Kalau bisa dibanding nanti dengan asuransi pasti. Nah, itu pastinya lebih untung yang paket yang itu ya, bunga 0% ya, itu dibandingkan cash. Nanti tinggal tanya-tanya aja langsung. Betul. Seperti apa mekanismenya, DP-nya. DP-nya minimal berapa ya kalau DP yang DP minimal 50%. Minimal dan 50%. Tenornya tidak bisa lebih dari setahun. Oke. Setahunnya pun 11 bulan ya. Iya, 11 bulan. Karena DP nanti sudah masuk angsuran pertama kan. Sudah masuk angsuran pertama. Nah, kalau teman-teman bisa mau nanya lebih lanjut nih, hubunginnya boleh saya di 0812-8389-5868. Siap. Atau janjian ketemuan di, ya, di Astra Daihatsu Bintaro ya. Betul. Gampang banget untuk aksesnya dan ini bisa cover se-Indonesia ya. Betul, kita untuk coveran pembeliannya bisa se-Indonesia. Jadi nggak hanya di Jabodetabek atau bahkan di Tangsel aja, tapi kita bisa se-Indonesia kita bisa cover. Itu dia, luar. Cash atau kredit kita bisa cover. Proses dengan nanti mengikuti regulasi yang memang ini tertera ya di daerah masing-masing. Siap. Ya. Tapi kalau untuk kredit bunganya tentunya nggak bakalan berbeda jauh ya untuk bunganya ya, sendiri. Harusnya di kita malah lebih murah. Lebih sih ringan ya. Di sini. Ya. Nah itu kemarin ada yang Medan itu gimana, Bang? Jadi yang Medan kita juga udah ada kemarin. Udah ada yang Medan. Kemarin. Sama ini, sama Aceh. Oh Aceh. Aceh malah memang sudah approve Aceh dengan kredit DP 20%. Iya kredit. DP 20%. Iya DP 20% bisa approve gitu. Jadi ya, teman-teman yang luar kota jangan pesimis ya. Iya. Lebih murah loh kalau di sini belinya. Kita lanjut aja, Bang. Iya. Ke unit yang pertama nih. Oke. Sigra D. Ini memang Sigra D. Sigra yang jarang ini ya. Unitnya juga. Ya, ini 1000cc manual. Ada. Dan kalau bicara efisiensi bahan bakar udah pasti irit banget. Terus bisa nampung sampai 7 penumpang karena 3 baris ya. Karena 3 baris. Untuk suspensi mesin itu mirip ya, cuman cc-nya aja ya. Iya, cuma cc 1000, tapi untuk kekuatan sih sama. Saya rasa sih memang untuk keluar kota pun ya, maksudnya keluar kota kemanapun nggak ada pengaruh. Maksudnya biasanya 1000 cc kan lebih kekuatannya lebih ini ya, tapi enggak sih. Enggak begitu ya, apalagi semua jalanan tol enak itu. Iya, sekarang kan juga memang sudah banyak lebih tol-tol semua kan. Nah, untuk yang Sigra, Bang, ada penawaran menarik apa nih? Nah, kalau untuk teman-teman kita Sigra D ini kita DP nggak sampai 5 juta, hanya 4.800.000. 4.800.000. Dengan asuran 3 jutaan, dalam artian 3.400.000, tidak sampai 3.500.000. Oke. 3.400.000 itu sudah bisa dapat Sigra D. 5 tahun. 5 tahun, betul. Itu manual. Manual yang ini, yang 1000cc. Yang 1000cc ya. 1000cc manual ini. Dan yang bisa DP segitu tuh wilayah di Jabodetabek ya? Jabodetabek sih, Jabodetabek. Kalau teman-teman luar kota tadi 20%, minimal 30% bisa ya? Ya, minimal 20% nanti kita bisa coba kasih hitungannya kan. Oke. Itu teman-teman menarik banget.
ini bisa 0% juga bunganya. Betul. Nanti dikasih rate menarik lah. Iya. Selain ini si Grand 1000 cc kita juga ada yang matic-nya kan? Ah. Ini kan manual, matic-nya juga ada seperti yang di sini nih. Yang di yang... sini ini sudah yang tipe R yang tipe lengkap, R. Matic. Ah. Itu DP-nya lah sampai 15 juta, 14 juta 100. Yep. Angsurannya di 4 juta 200. Sudah dapat 1200 matic. 5 tahun. 5 tahun juga. Enggak nyampe 15 juta ya. Enggak nyampe 15 juta. Ini gitu. Berarti tipe paling tinggi ya? Ya, ini dulu tipe paling tingginya, tipe R. R matic. Ada sih yang deluxe ya. Ya. Tapi mirip-mirip kan? Ya, yang deluxe juga ada di atas ini, tapi hanya bedanya juga hanya sensor parkir depan sama emblem di sebelah kanan kiri aja. Siap. Sih. Siap. Itu. Gitu. Kemudian ada lagi, Bang? Ah, kalau ini yang sebelahnya kan Xenia. Xenia ya. Nah, Xenia ini kan udah keluar baru modelnya. Oke. Okay. Seperti ini. Terus dengan mesinnya kita juga sekarang ada 1300 sama 1500. Jadi ada pilihan ya? Ada pilihan. Rata-rata Daihatsu mesinnya ada dua pilihan ya. Iya. Kayak Sigra kan 1000 sama 1200. Ada 1300 sama 1500. Ayla memang juga nanti ada yang 1000-1200. Yang paling laku sih untuk saat ini memang 1300 ya, karena kan satu mungkin dari segi harga dan apa namanya? Sudah cukup lah untuk dalam kota luar kota 1300 dan efisiensi bahan bakarnya. Gitu. Terus untuk kekuatan, untuk daya tampung itu kan sama. Itu samalah pasti. Cuman sama. Beda tenaga sama. Dikit lah ya. Iya, cuman tenaga pada saat kita jalannya aja sih. Jalannya aja. Ya. Jadi itu pilihan lagi. Yeah. Silakan teman-teman tinggal menyesuaikan. Betul. Oke, kalau yang ini, Bang. Nah, untuk Sigra ini kan 1300. Penawaran menariknya apa nih? Manual dan matic pasti sama juga. Heeh. Yang 1300 yang tipe X. Hmm? Itu DP-nya 16 juta. Oke. Okay. Angsurannya 5 juta 100. 5 juta 100. 5 juta 100. Itu DP 16. Itu sudah 16 juta. 16 juta. Itu sudah dapat yang Xenia X 1300 cc. Oke, okay, itu 5 tahun ya. Kalau yang matic dan sekarang matic-nya kalau si Xenia kan sudah CVT tuh. Heeh. Dari CVT itu udah 1300 cc. Okay. Itu DP-nya 19 juta dengan angsuran 5,5. 5 juta 500. Masih 5 jutaan ya. Masih 5 jutaan. Hitungannya DP minim itu ya. Itu udah DP minim dengan ya enggak nyampe 20 juta kan untuk yang matic ya. Iya. Dan yang si yang apa yang manualnya? Manualnya juga jauh di bawah 20 juta ya, 16 juta. Masih 16 juta, itu loh teman-teman. Nah kalau teman-teman mau DP-nya rada tinggi mungkin, Bang? Ya, ada nah, kalau misalnya memang DP-nya mau rada tinggi, dalam artian misalkan kita mau ada budget di 25%, okay. Itu nanti bisa dapat special rate dari kita dengan rate bunganya itu minim banget. Itu 5 tahun itu hanya 4,89%, nggak nyampe 5% untuk 5 tahun. Untuk 5 tahun ya? Hmm. Jadi 4% doang? 3 tahun, 4 tahunnya itu diangkat 3,89%. Gitu. Tapi memang DP-nya minimal 25% ya. Gitu. Jadi ya murah banget sih pasti jatuhnya. Iya, karena DP-nya juga, bunganya juga. Bunganya ringan. Gitu, ringan. Jadi banget. Kalau beli kredit sih kita sarankan dilihat dari bunganya ya. Ya. Nanti kan mengikat dia akan untuk selama tenor. Karena itu dia panjang, ya memang di depannya kita mungkin harus sediakan uang lebih. Yang lebih ya, karena kan DP-nya juga cukup di 25% gitu. 25% berarti kisarannya berapa tuh kalau yang ini? Kalau misalnya Xenia di 25%, kalau misalkan yang ini ya harga 220. 50? 250 juta, 55 juta misalnya 50 juta. Orang itu sekitar 30 jutaan sih. 30 jutaan ya? Setelah dipotong cashback ya? Iya, 30 jutaan. Udah bisa dapat ikut yang bunga yang ringan banget. Bunga itu. Yang ringan banget. Yeah. Jadi itu dia. Paling asurannya tuh mirip-mirip sama yang... mirip-mirip. Lebih murah dong. Lebih paling murah, asurannya pasti. 3-4 jutaan lah ya. Ya, kalau misalnya untuk asurannya kan kayak yang ini kan 5 juta 100 ya. Dengan yang manual misalnya. Kalau misalkan kita pakai bunga ringan itu... yang kena di 4 jutaan. 4 jutaan kecil ya. 4 jutaan kecil. Nanti langsung tanyain aja untuk lebih detailnya teman-teman. Betul. Kita lanjut yang ini, Bang. Nah, ini LCGC. Kita kan ada Sigra sama Ayla. Nah, ini Ayla juga keluar baru kan modelnya sudah seperti ini. Sudah seperti ini, sudah lebih ergonomis, ergonomis. Iya. Kita juga sama ada 1000 sama 1200 cc. Oke. Okay. Nah, kalau Ayla nih kalau kayak Sigra itu kan matic-nya baru ada di 1200. Oke. Okay. Kalau ini di 1000 pun udah ada matic-nya. Udah ada matic-nya. Udah ada matic-nya. Sudah 1000 cc dan matic-nya udah CVT. Tipe apa itu? Tipe X. Tipe X matic 1000 cc. 1000 cc. Berarti yang ini kayaknya ya, seperti ini persis. Kayak ini persis nih. Persis seperti ini. Udah velg racing, udah apa namanya? Udah electric mirror. Electric. Udah lengkap deh, udah LED. Hmm.
Kalau ini? Sudah seperti ini. Nah, ini untuk DP-nya minimalnya itu tidak sampai 10 juta, di 8.900. Oke. Okay. Angsurannya 4,1. 5 tahun. Itu untuk Ayla X? Udah X manual. Yang 1000cc udah dapat yang CVT itu. Oh, CVT ya? Udah CVT dengan DP 9 juta lah ya, 8.900. Angsurannya cuma angsuran 4.100 sekian. Itu menarik ya. Siap. Iyalah. Ini kayak DP 25% menarik banget ini. Iya, makanya. Pastinya di bawah 41. Kali 3 jutaan kali ya. Oh iya, pasti di bawah 41. 3 jutaan kali ya. Paling nambah DP-nya juga 20-an lah ya. 3 juta kecil sih harusnya kalau misalnya memang di ini ya. Kalau dihitung dengan bunga yang red, special red itu, terus DP juga 25% kan. Iya, 25%-nya nggak begitu gede. Iya. Siap, itu menarik. Harga kalau teman-teman mau beli cash, Bang? Kalau cash nanti kita bisa memang ada, selain dari pasti ada cashback juga ya, ada diskonnya juga. Oke. Okay. Itu nanti ada free asuransi TLO selama 5 bulan. Oh, itu cash pun ada? Iya, cash nanti langsung kita kasih free asuransi kehilangan. Kehilangan aja, kehilangan aja TLO 5 bulan. Oke. Okay. Gitu. Jadi begitu. Kita geser lanjut ke Terios. Terios di sini. Nah, itu. Nih, jadi teman-teman ya, stoknya di sini banyak. Jadi nanti tinggal lihat-lihat mau sukanya yang apa, ya kan? Nah, ini Terios. Terios juga ada keluar new model. Mm-hmm. Yang ada tipe X, tipe R, ada Matic manual ya. Kalau yang tipe, ya kita bisa bilang tipe paling standar itu kan tipe X. Tipe X ya? Tipe X. Tipe X itu malah harga, bukan harganya, tapi DP-nya itu lebih murah dari Xenia. Kayak tadi Xenia kan yang manual itu kan 1.316. Di ini yang 1.500cc, Terios manual itu DP-nya hanya 13.900. Oke. Okay. DP-nya tapi angsurannya sih ya? lebih tinggi ya, 5.600. Karena kan memang harganya sebenarnya memang lebih tinggi Terios. Siap, tapi murah lah segitu mah ya. Maksudnya ya, ini masih, kan mobil baru ya. Iya, masih kepala 5, DP-nya nggak nyampe 15 juta udah dapat Terios baru. Terios mobil baru, udah free jasa servis tadi, kemudian udah nama sendiri, udah ya, Astra Award. Betul, itu sih yang udah nama sendiri kan kita nggak usah. Dan mobil baru kan, ya pasti udah nggak ada dana, yang penting servis berkala aja. Betul banget. Nah, kalau ke teman-teman kredit, mau milih antara beli mau second gitu kan, atau mobil baru, kita saranin sih kalau kredit mah mobil baru sih, lebih worth it. Iyalah, lebih murah. Iya, dan itu kan untuk kita juga, biasanya kan kalau memang kredit kan kita juga mau pakai mobil untuk jangka panjang kan. Iya, jadi bukan tahun depan dijual gitu ya. Nah itu mah, pikir-pikir lagi lah kalau dalam waktu dekat dijual ya, mau beli second mau beli baru juga sama-sama pasti rugi begitu. Oke, kalau yang mau Maticnya, yang Matic? Maticnya itu DP-nya di 16 juta. 16 juta angsurannya 5,8. Masih 5 jutaan ya, 5 untuk jutaan. Terios 1500cc. Nah, kalau yang tipe X ini, Bang, dibandingkan versi sebelumnya, itu perbedaannya apa ya? Perbedaannya di grill depan sih, kalau keseluruhannya sama ya. Seluruhannya hampir sama ya. Ini kan kalau yang lama kan grillnya kan berbaris-baris tuh. Siap. Ini udah di model lebih manis model lah sekarang ya. Sekarang ya kan tipis-tipis tuh atasnya kalau model sekarang. Iya. Itu. Kalau yang kamera 360 tuh di tipe itu ada di R custom. R custom ya. Paling tinggi, ha. R tuh. Custom, ada kamera 360, kemudian bisa Android Auto ya. Iya. Sudah wireless charger juga. Wireless charger juga, udah komplit loh Terios sekarang. Memang ada beberapa tipe, di atas ini ada R custom. Nanti kan untuk hitung-hitungannya bisa kita diobrolin. Ya, nanti berbeda-beda tentunya. Jadi itu aja teman-teman. Udah semua ya, Bang ya? Udah. Oh iya, satu lagi paling ada kendaraan komersil kan kita. Ya pasti teman-teman juga udah tahu ya. Untuk Grand Max. Iya. Kita ada yang Grand Max Box. Grand Max Blind Van, sama Grand Max Pickup. Gitu, sama Grand Max Minibus juga ada. Andalan nih. Betul, itu salah satu primadona kita ya, karena nggak ada saingannya lah. Iya. Laku banget. Saingannya cuma satu. Kendaraan angkutan. Iya ada. Saingannya cuma satu. Jadi itu benar-benar di mana-mana selalu ada. Tapi kalau yang mau Grand Max? Grand Max itu pickup, kayak misalkan kredit pickup. Iya. Itu udah dapat yang 1500 AC dan power steering. Itu DP-nya hanya 9 juta. Hanya 9 juta, angsurannya pun masih di angka 4 juta 300. 4 tahun?
4 tahun, bukan 5 tahun. 4 tahun. 4 tahun. Kalau untuk itu dapat ACPS. Udah AC power sendiri. Buat usaha sih worth it banget ya. Iyalah. Itu bisa nyari duit sendiri. Apalagi betul. Sekarang kan banyak juga usaha-usaha yang angkut-angkut gitu kan. Iya. Online, angkut-angkut online tuh. Betul. Itu cocok tuh. Segeralah. Tentunya kalau DP-nya naik, nanti angsurannya juga turun. Pokoknya teman-teman konsultasikan aja ya Bang ya. Ya, betul. Umpamanya teman-teman dapat hitungan di mana? Ya, pokoknya nanti ya itulah maksudnya dapat hitungan berapa atau berapa nanti kita bisa obrolin sampai ketemu titik temu dealnya lah. Nah, itu. Umpamanya di sana, "Oh, saya dapat DP 30 angsuran segini." Ya. Nah, boleh diobrolin. Pokoknya nego sampai jadi deh. Nego sampai jadi. Harus jadilah. Udah akhir tahun loh, promo akhir tahun. Soalnya ini kan. Karena udah mulai promo-promo terbaik ya di bulan-bulan ini sebenarnya nih. Betul. Karena mungkin pasar lagi ini aja ini. Kenapa ini? Semoga itu aja. Terakhir mungkin Bang bagi teman-teman kita yang masih ragu nih ngambil okay. Unit Daihatsu sama Bang Geser. Ya terakhir sih nanti pokoknya kalau misalnya memang ada rencana untuk pembelian mobil kendaraan ya kita ambil mobil baru bisa dengan saya di Daihatsu Bintaro dengan Tesar. Pokoknya nanti semua promo-promo kita kasih, benefit-benefitnya pun pasti kita kasih lebih lah dari di yang lain. Lain. Oh, itu dia. Jamin. Dijamin ya. Jadi jangan sungkan untuk konsultasikan. Yang mau trade-in juga bisa? Bisa, trade-in juga bisa. Nanti ada benefit lain biasanya kalau trade-in itu ada tambahan. Iya, tukar tambah pun bisa. Kita ada, ya misalkan nanti mobil lamanya harga berapa, kita langsung bisa kasih subsidi lagi tuh. 4-5 juta. 4-5 juta dari harga mobil. Yeah. Di luar itu ya. Iya. Yeah. Seperti itu. Mungkin itu aja. Terus ikuti tim channel, ikuti sosmednya Bang Tesar di Instagram ada ya. Betul. Di follow, like, share dan subscribe. Okay. Makasih banyak Bang. Terima kasih. Sehat, yeah. Sukses terus.